Selasa 30 Juli, Presiden Jokowi memposting foto di Instagram resmi miliknya. Postingan pertama Presiden Jokowi terlihat sedang duduk di meja kerjanya. Selain membagikan foto, Presiden Jokowi juga menyampaikan sedikit penjelasan dalam unggahannya itu. Mengawali hari di kantor IKN dengan energi, pola pikir, dan semangat baru. Langkah awal yang memberikan harapan dan peluang baru untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Ruangan berlantai marmer hitam abu-abu itu tampak memiliki interior yang didominasi dinding berlapis kayu. Lanjut pada foto kedua, Jokowi tampak duduk di atas tempat tidur bersprei putih dengan dua buah bantal dan dua buah guling dengan warna senada. Lalu pada foto ketiga, Presiden Jokowi tampak sedang duduk di atas kursi di kamar tidurnya. Foto ketiga menunjukkan suasana kamar yang dilengkapi karpet, meja, dan kursi serta tirai putih. Presiden Jokowi bermalam di Istana Garuda IKN sejak Minggu 28 Juli hingga Selasa 30 Juli. Pada Selasa, Presiden lakoni sejumlah agenda di Istana Garuda IKN, antara lain menerima perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah, serta mengurus himpunan pengusaha muda Indonesia dari sejumlah daerah di sekitar IKN.